Pohon memang memiliki peranan penting untuk menjaga keseimbangan alam. Selain itu, di dunia ini juga banyak memiliki jenis-jenis pohon yang mungkin saja belum kamu ketahui, guys. Karena ada banyaknya jenis pohon. Tak heran, beberapa pohon ini memiliki karakteristik yang unik yang berbeda pada pohon-pohon umumnya. Pohon-pohon tersebut bahkan dikatakan sangat aneh, baik dari segi bentuknya atau kisahnya menarik. Berikut 7 pohon yang paling aneh yang ada di dunia. Untuk berlangganan, jangan lupa subscribe ya. Pohon ini disebut pohon darah naga karena getah pohon ini berwarna merah darah. Getah tersebut keluar dari batangnya. Getah inilah yang disebut dengan darah naga. Darah naga ini sangat berguna untuk obat, pewarna, pemanis, dan pengharum sejak abad ke-18. Dipakai sebagai pernis untuk biola di Italia. Pohon Thule. Pohon dikenal sebagai pohon terkuat yang ada di dunia. Pohon ini juga tidak bisa diperkirakan berapa umurnya. Namun pohon ini telah terdaftar di badan UNESCO sebagai situs warisan dunia. Pohon Kapasutra. Pohon ini tumbuh dan tidak tersentuh lingkungannya di alam lebih dari ratusan tahun. Dan sekarang dikenal di Taman Arkeologi Angkor. General Sherman. Pohon ini bukan merupakan pohon tertua, terbesar atau tertinggi di dunia, melainkan pohon ini dengan volume terbesar yang ada di dunia. Menurut National Park Service, volume General Sherman lebih dari 1486 meter kubik. Pengukuran ini tidak termasuk besar dari cabang pohon. Pohon ini merupakan spesies pohon asli di Madagaskar, di Afrika, serta Australia. Pohon ini sering dipanggil dengan sebutan teapot baobab karena mereka tumbuh di kolam yang ada di bawah tanah. Yang membuat pohon ini begitu unik, yaitu pada bagian batangnya yang lebar. Sementara itu, baobab terkadang tak berdaun. Della Sabina. El Arbo della Sabina adalah nama untuk pohon yang satu ini dalam bahasa Spanyol. Sabina berarti juniper. Pohon ini juga terkenal dengan nama pohon juniper. Seperti pohon naga, pohon ini juga terletak di salah satu pulau Kanari. Pohon ini terkenal karena batang pohonnya yang cacat yang tak seperti batang pada pohon lainnya. Pirangi Casuei yang terletak di Brazil merupakan pohon mete terbesar yang ada di dunia. Menurut Natal Brazil, pohon ini mencakup area seluas 78.000 sampai 90.000 meter atau hampir sekitar 2 hektar. Sebagai pohon mete terbesar tumbuh ke atas, berbeda dengan pohon yang lainnya. Update setiap hari. Jadi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe.